Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modbus seat terbaru. Di sini ada modbus seat Avante H9. Dan mod Avante H9 ini dari HF Project ya. Untuk modnya. Dan untuk livery-nya ini saya dapatkan dari YouTube. Nanti untuk link download-nya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review untuk bus Avante H9 nya ini. Tuh keren banget ya, menggunakan livery New Santika. Wah mantap ini. Langsung aja kita review untuk bagian fitur-fiturnya dulu ya. Untuk lampu dekatnya seperti ini. Nah ini dia lampu dekat dan lampu jauhnya. Tuh jadi seperti itu teman-teman. Hazardnya, dan ini bagian sen kanan. Sen kirinya seperti ini. Wih mantap ya. Untuk bagian wipernya di sini hanya menyala di bagian bawah saja ya. Bagian atas ini ada wipernya apa enggak ya? Oh ternyata ada, tetapi enggak diaktifkan ya. Bukan pintunya. Tuh, jadi seperti itu. Sliding door dan menggunakan pintu swing. Dan ini kenapa ya? Ini bagian apa itu? Bagian kacanya ini. AOR-nya ini kenapa ya? Kok ini ya? Yang lainnya gelap di bagian yang ada logo orang duduk itu ini ya, kayak warnanya cerah ya, itu kenapa ya. Terus ini bagian belakangnya, lampu malamnya sudah menyala, lampu rem. Namun lampu remnya ini kurang begitu kelihatan ya kalau di nyalakan lampu malamnya, lampu mundurnya. Lampu hazardnya sudah menyala. Sen kiri. Bentar. Ini sen kirinya. Dan ini sen kanannya. Tuh, mantap ya. Terus kita cek untuk animasinya, teman-teman. Mumpung kita masih di eksteriornya ya. Untuk animasi pertama itu adalah bentar. Animasi pertama itu, oh ternyata membuka bagasi ya. Kedua adalah kapasitor belakang, jadi sudah menggunakan 3D. Kemarin itu bisa bergerak loh ini. Tuh bisa bergerak ya. Tuh mantap ini. Wih keren ya. Walaupun ini mod free tetapi bisa bergerak. Dan untuk bagian mesinnya juga termasuk detail ya. Tuh, jadi keren banget. Terus untuk animasi ketiga itu mengubah dari ini ya, velg atau wheeldove-nya. Untuk tutup velg dari karoseri tentrum itu dilepas ya. Tuh, jadi terlihat lebih ini ya. Lebih ganteng gitu, elegan gitu teman-teman. Dan untuk bagian interiornya seperti ini. Nah ini dia untuk bagian interiornya seperti Avante pada umumnya ya. Tuh jadi seperti ini. Terlihat sangat keren, apalagi dipadukan dengan logo Mercy di bagian steer ya. Wih mantap ini. Dan kita coba untuk ini. Kita coba jalan-jalan sebentar ya. Wih mantap loh ini. Pokoknya kalian ini wajib coba ya, karena mod Avante itu sangat jarang banget ya. Untuk yang free maupun yang sale itu jarang gitu teman-teman. Kan kebanyakan itu malah Jetbus ya. Jetbus, terus yang XJD itu juga sekarang itu banyak banget untuk mod serta kodenamnya.
Tapi kayak yang Avante ini jarang banget ya. Apalagi body Zeppelin itu juga jarang. Zeppelin terus Rexus itu juga jarang dan. Bentar ini remnya kurang pakem. Aduh, kurang pakem ini remnya. Ya. Ya sepertinya kurang ini ya, kurang pakem gitu ya. Oke, kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video percumaan kali ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, sampai berjumpa di channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.